Ya, kembali lagi di Indonesia International Open 2024 masih bersama saya Alicia Vita dan juga Bung Christian Bete. Dan kita sesaat lagi akan memasuki pertandingan kelima pada hari ini yang mempertemukan Oliver Zolnoki dari Hungaria melawan David Zalman dari Republik Ceko. Ya, ini memang makin malam pertandingannya makin seru ya. Betul sekali, Alicia. Karena ada saja pertandingan-pertandingan yang sebenarnya sulit ditebak juga siapakah yang akan keluar menjadi pemenangnya ya. Seperti tadi di pertandingan keempat, kalau kita melihat Andri dan Dennis Orkolo ya, sepertinya nampaknya imbang. Namun di tengah jalan sepertinya memang kita bisa melihat bagaimana Andri agak mati langka dan down. Betul, gitu. Betul sekali. Mungkin karena faktor pengalaman tentunya menentukan dari sebuah hasil pertandingan dan jam terbang juga serta siapa yang dilawan, siapa rivalnya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari hasilnya memang sudah memberikan yang terbaik Andri, namun meskipun kurang memuaskan warga negara Indonesia, but kita juga harus respect sama Andri tentunya ya. Iya, dan terus memberikan semangat ya. Betul. Karena ini bukan akhirnya dari segalanya, karena masih ada pertandingan-pertandingan lain yang harus dilalui oleh para peserta ya. Betul sekali. Karena kita ada dua hari ini, tanggal 21 dan tanggal 22 itu memang double elimination ya, fasenya. Dan mungkin Bu Christian bisa lebih menjelaskan fase-fase yang ada di Indonesia International Open 2024 ini. Oke, kalau kita melihat dari bagian pertandingan Indonesia International Open itu dimulai dari tanggal 12 sampai dengan 20, yaitu prekualifikasi untuk memasuki babak kualifikasi seperti babak utama sekarang. Namun untuk hari ini memang masih tetap babak kualifikasi, tapi untuk menghasilkan babak utama di hari Selasa yang akan terbentuk bagian 64 besar seperti itu. Dan ini memang kalau double elimination yaitu ada winner, ada group winner dan group loser. Jadi kalau untuk group winner loser untuk partai ini dimainkan dan habis hari ini. Besok beda lagi seperti itu. Oke, baiklah. Jadi nanti kita akan lihat dulu seperti apa hasil untuk hari ini. Karena besok berarti akan ada pemain-pemain baru ya? Betul, betul banget. Bagi yang atlet yang belum bertanding hari ini dan banyak juga pemain Indonesia tentunya akan bertanding besok hari. Seperti itu, Alicia. Namun di babak yang sama yaitu double elimination. Betul sekali. Ya, kalau Bu Christian sendiri melihat bagaimana Oliver Zolnoki dan juga David Zalman ini nanti pertandingannya kira-kira permainannya seperti apa? Ya, kedua pemain ini memang saya belum sempat melihat banyak karakter dan hasil dari pertandingan di media sosial, namun memang sepertinya akan menjadi pertandingan yang seru ya, terutama kita lihat dari Filipino. Ya kan, pastinya bukan kelas yang ya biasa-biasa aja, tapi ya kelas yang menakjubkan tentunya. Dan juga ada Oliver dari Hungari. Nah, ini juga pemain Eropa yang notabene adalah sekarang lagi booming dan lagi tren nih untuk juara internasional dari Eropa seperti itu, Alicia. So it's gonna be fantastic dan seru banget pasti pertandingan ini. Ya, seperti Francisco tadi ya, yang di pertandingan pertama itu merupakan juara dunia juga dan dari Spanyol. Betul, betul. Memang ya kita sangat beruntung lah mereka bisa mengikuti pertandingan International Open di Indonesia seperti itu. Ya, kita bisa melihat di belakang pemain sedang melakukan pemanasan. Nanti kita bisa lihat sendiri mana yang Oliver Zolnoki, mana yang David Zalman ya. Betul, betul sekali. Sambil menunggu wasit sepertinya dan mereka boleh melakukan pemanasan sampai wasit datang dan akan di-announce akan dimulai pertandingan seperti itu. Iya. Dan ini kita akan menyisakan masih dua pertandingan yang sekarang yang merupakan sesi kelima yaitu Oliver Zolnoki melawan David Zalman dan nanti di nextnya itu merupakan pertandingan penutup ya di jam 9 nanti ya Bung ya untuk hari ini. Betul, jadi buat warga negara Indonesia tentunya dan pecinta hobi biliar, jangan kemana-mana, stay tune di RCTI Plus dan tonton sampai habis hari ini tentunya, Alicia ya. Iya, pastinya. Jangan sampai terlewatkan karena ini memang baru pertama kalinya juga turnamen biliar terbesar ya, itu ada di Indonesia. Betul banget, betul banget. Dan ini menjadi momen-momen yang sangat berkualitas dan berharga. Makanya semua pencinta dan hobi biliar tentunya buruan datang ke sini, nonton langsung live. Kan di sini kan seru tentunya karena ada kita ya.
ya. Salah satunya begitu ya. Karena ini memang banyak sekali juga pemain-pemain dunia yang turut hadir dan ikut serta ya dalam turnamen ini. Ada 128 pemain senior yang ikut dan 16 pemain junior yang ikut ya. Tadi juga di sesi ketiga ada pemain junior under 17 yaitu Ye Yi Jie dan Oda Kento. Betul. Itu ternyata juga seru banget ya. Seru dan menarik, dan ini menjadi apa ya, wacana yang sangat baik sekali ya untuknya, tentunya untuk warga negara Indonesia yang masih muda. Yang masih muda. Dan ini kabar baiknya adalah sebagai apa ya, trigger supaya memang usia dini dan hobi biliar di apa, umur-umur SD mungkin atau SMP menjadi wah ternyata ada loh pertandingan internasionalnya, kan seperti itu. Iya, betul sekali. Karena memang menjadi atlet yang besar itu juga dimulai sejak dini ya, Bung ya. Setuju. Nah, kan kalau saya tahu nih, Bung Christian ini kan mantan atlet juga ya, Bung ya. Betul sekali. Kok tahu sih? Nah, ini boleh diceritain gimana nih, Bung? Berawal itu dari SMP saya mencoba untuk bermain biliar, tapi dengan ya untuk fun aja bersama teman-teman. Akhirnya SMA berlanjut agak serius sedikit, dan di tahun 2000 kebetulan ada kans, ada kesempatan saya untuk menjadi apa mungkin dikatakan atlet ya, dan serius, dan ternyata memang itu membuahkan hasil dengan gemilang ya. Di umur 22 tahun saya menjadi juara Open Nasional seperti itu, dan akhirnya berlanjut seperti itu. Tapi tapi memang tidak mudah prosesnya, perlu latihan yang tepat, latihan yang disiplin, latihan yang efektif, dan mempunyai coach. Dan juga harus punya visi dan misi yang kuat. Kalau cuma hanya sekedar latihan tapi tanpa tujuan, kayaknya jadi bingung mau kemana arahnya. Seperti itu, ya kan? Nah, kalau Bung Christian sendiri melihat bagaimana perkembangan biliar di Indonesia saat ini? Wah, ini sih amazing. Saya takjub dan saya bangga sekali karena saya lihat adalah berbeda dengan waktu saya dulu. Sekarang banyak rumah biliar yang buka dan banyak support dari rumah biliar tentunya untuk pertandingan biliar. Bahkan yang luar biasanya, ada salah satu teman kita tentunya yang tadi kita foto bareng. Beliau itu benar-benar cinta biliar dan mensponsori orang itu sampai keluar negeri. Bahkan eventnya itu bisa sebulan 3 kali. Kocek pribadi loh. Kocek pribadi. Kamu bisa bayangin dong berapa duitnya. Ya, memang ini salah satu support yang bisa diberikan ya kepada dari pecinta biliar kepada para pecinta biliarnya yang ingin berkembang ya, Bung. Betul. Dan kabar baiknya, kalau saya boleh lanjutkan cerita tadi, itu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu juara dunia junior dari Indonesia umur 14 tahun, kelas 2 SMP. Dan ini menoreh sejarah emas tentunya untuk biliar Indonesia. Dan kabar baiknya, itu dibawa ke pemimpinan Pak Haritanu Sudibyo tentunya, yang sekarang sudah 2 periode. Iya, menjadi ketua POPSI ya. Ketua umum PB POPSI. Jadi salut dan respect buat Pak HT, luar biasa, keren. Iya, dan tentu saja acara ini terselenggara juga berkat beliau. Dan kita bisa melihat sepertinya sesaat lagi pertandingan sudah bisa dimulai. Karena David Zalman sudah melakukan pemanasan. Tadi kita sudah melihat Oliver Zanolki selesai melakukan pemanasan. Ini tampaknya pertandingannya akan berjalan dengan seru sekali. Pastinya. Makanya buruan nonton. Kalau nggak sempat nonton ya pakai aplikasi lah. Jika ada waktu bisa langsung aja datang ke Park Hyatt Jakarta, karena kami masih akan tersisa 2 pertandingan lagi untuk hari ini di masing-masing table ya. Betul. Dan ini juga tempat yang sangat keren sekali ya, dengan fasilitas yang luar biasa, dengan support yang luar biasa, dan live itu keren, itu keren banget. Iya, ini merupakan memang salah satu bentuk
komitmen terhadap olahraga biliar sendiri. Bagaimana betul. Perkembangannya di Indonesia saat ini, berarti memang banyak sekali peminatnya. Iya, betul-betul. Saking banyak peminatnya, saking banyak pertandingannya, dan itulah tiap minggu berdasarkan database yang saya lihat, satu rumah baru biliar buka per minggu. Ya, di Indonesia ya. Ya, ini kalau kita lihat memang banyak sekali para pemain dunia juga turut andil dalam turnamen Indonesia International Open 2024 ini. Itu juga merupakan respect ya bagi para pemain ini terhadap Indonesia sendiri. Karena ini kan baru pertama kalinya juga. Dan ini merupakan turnamen biliar terbesar di Indonesia. Ya. Oke, ini kita akan melihat bagaimana kedua pemain akan menentukan siapakah yang akan melakukan break terlebih dahulu. Betul, dan sepertinya Oliver Zonolke. Ya, betul, akan melakukan break pertama kali ya. Dan masih tetap mencari race to eight atau mencari 8 kemenangan dengan break bergantian tentunya Alicia. Dan ini adalah masih tetap dalam pertandingan ten ball ya untuk senior ya. Ya, dan kita tunggu untuk rek pertama. Ya. Masih kurang bolanya ternyata. Ya, wasit sedang menyusun. Ini tadi kalau kita ketahui juga sebenarnya para pemain ini udah gak sabar ya sebenarnya untuk memulai. Betul, 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 betul. Karena memang di sini cuacanya sangat mendukung dan mereka tuh udah gak sabaran untuk bertanding. Namun juga perlu diperhatikan bahwa wasit juga perlu waktu untuk mempersiapkan atau mengerek bolanya. Karena ini memang harus presisi dan harus rapat setiap bolanya. Dan itu perlu waktu, gak bisa langsung tek sekali rek, jadi gak bisa perlu waktu. Jadi mohon kesabarannya. Oke, dan ini sepertinya sesaat lagi sudah siap untuk melakukan rek pertama oleh Oliver Zonolke. Ya, dia mengecek terlebih dahulu nih ya, sepertinya. Perfectionist betul. Juga. Betul. Rek one, Oliver the break. Rek pertama, break dilakukan oleh Oliver Zonolke. Ya, break yang sangat baik, satu bola masuk dan kita lihat. Ya, kita lihat meskipun bola duanya sudah available untuk potting, namun juga angle-nya harus diperhatikan oleh barisan sangat baik-baik ya. Karena kalau salah presisi akan berakibat sangat fatal untuk bola selanjutnya. Dan memang kita lihat dari ke layout meja sekarang, bola tiga itu agak cukup sulit untuk melakukan potting ke lubang kanan. Namun seperti akan melakukan safety di belakang bola enam. Dan sangat baik sekali. Mencoba untuk melakukan kick shot dan hasil yang sangat sangat baik sekali, kembali menjadi safety.
10 second. Seperti akan melakukan kick shot 1 2 3 rails. Oh, 3 dengan sedikit 2, memakai English kiri dan oh. Usaha yang cukup baik namun belum beruntung. Sayang sekali. Wow. Hampir saja Alicia tidak masuk bola empat. Namun sepertinya karakter kedua pemain ini agak mirip ya. Betul, betul, betul. Berbeda sekali dengan tipe Dennis Orcolo dan Andre ya. Bermain sangat cepat namun kalau ya, kedua partit ini bermain agak sedikit lambat. Ya. Dan cukup berhati-hati. Betul, betul, betul. Akan melakukan draw shot one rail atau two rails melewati bola 9. Cukup baik sekali. Nice. Sangat baik sekali, kita lihat. Session call. Good shot. Good shot. Right one. Ya, yeah, baik pertama diselesaikan oleh David Zalman. Kita lihat replay. Ya, kita lihat ini memang di replay itu safety yang cukup baik ya dari Oliver, namun David Zalman ini karena memang pengalaman, jadi melakukan kick shot yang sangat sempurna kembali menjadi safety dan akhirnya berusaha untuk kick shot. Namun kurang beruntung dan akhirnya kesempatan digunakan sebaik mungkin oleh David Zalman dan berhasil dengan skor menjadi 1-0. Ya. Seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa memang tidak ada yang terduga ya di permainan biliar ini. Betul. Back to David to break. Dan kita akan masuk ke rack 2. Break oleh David Zalman. Dan break yang cukup baik. Satu bola masuk yaitu bola 8. Ya.
Kita lihat seperti akan melakukan safety. Dan safety yang sangat baik lagi dilakukan oleh David Zalman. Extension call. One corner. Kalau kita lihat Oliver sangat menghitung untuk melakukan kick shot. Ya, dan mari kita nikmati ya. Betul. Pertandingan antara dua pemain ini. Dan baru saja kita lihat Oliver melakukan kick shot dan kick shot yang sangat sangat sempurna sekali sehingga menghasilkan safety balik. One corner. Ya. Seperti yang Alicia bilang, tipe bermainnya sama. Cara mengukurnya lihat, ritmenya juga call. Sama. Wow, kembali safety, luar biasa. Luar biasa itu nggak mereka, luar biasa benar-benar. Naik corner. Ya, itu sudah terlihat ya. Betul, betul. Dari awal. Okay. Wow. One side. Ten second. Ya, jam set yang cukup baik. Dan kalau kita lihat kesempatan sekarang David Zalman, namun memang untuk basic bola duanya ini menjadi PR ya, karena tidak ada direct potting dan sepertinya akan melakukan naik kombinasi 29. Kita lihat apakah berhasil melakukan kombinasi 29. Oh, sayang sekali. Namun masih dalam keberuntungan karena posisi bola dua itu cukup sulit. Second. Seven corner. Ini sepertinya pertandingan penuh pengukuran. Betul. Luar biasa kedua pemain-pemain ini. Benar-benar benar-benar mereka menghargai satu bola. Benar-benar. 10 second. Dan kita lihat kembali safety di belakang bola 6 dan 10. Namun wow, hasil yang sangat sempurna. Ya, kembali melakukan jump shot. Ten second. Nice jump shot dan kembali lagi safety. Alicia luar biasa
bola dua ini memang sangat-sangat dimari oleh kedua atlet ini ya, sangat sulit. Belum ada pemecahan ya. Betul, betul, lihat kembali safety, kembali sulit. Wow. Nice kick shot, very nice kick shot. Dan placing yang sangat sempurna, sempurna tentunya kita lihat. Seperti kita lihat di layar monitor, David Salman sudah langsung membidik atau melakukan perhitungan sampai ke bola 6. Karena kita lihat bahwa bola 6 itu memang menjadi PR untuk David Salman. Sepertinya mendapatkan angle yang cukup baik untuk melakukan slide over. Dan crossingnya cukup beruntung kita lihat. Amazing, amazing. Kita lihat posisi bola 9 yang tidak mudah. Ya, seperti akan melakukan follow shot untuk cutting di bola 9, back and forward 1 2 3 rails. Yeah. Wow, amazing. David. Wow. Wow. Ya, rack 2 ini kembali milik David Salman. Dan kita lihat di replay. Dan ini safety yang dilakukan sangat perfect sekali. Dan ini kick shot yang amazing. Kita akan masuk ke rack ketiga. Dan Zonulki akan melakukan break. That break yang sangat baik sekali. Satu bola masuk yaitu bola 9, namun apakah beruntung? Sepertinya kurang beruntung karena bola 1 itu terhalang oleh bola 6.
Ya. Push up. Sepertinya Zonowski akan melakukan push out. Betul sekali, shoot out dilakukan oleh Zonowski. One corner. Second. Kita lihat bahkan sampai dengan rack ketiga David Zalman itu masih mendominasi dalam melakukan shooting bola demi bola. Ya, kalau kita ketahui sendiri bahwa Oliver Zonowski ini di tahun 2019 memiliki peringkat yang cukup lumayan ya, berada di tengah-tengah di peringkat ke-14. Wow. Tapi nampaknya David Zalman mulai menaikkan ritmenya. Betul. Betul sekali. Kan ini mungkin juga salah satunya bisa dibilang permainan mental ya. Yes. Ketika ritmenya sudah terbentuk, jangan sampai diambil alih. Betul sekali. Banyak orang mengatakan biller itu adalah mental game, setuju. Karena apapun yang terjadi, apapun skill kita, setinggi apapun skill kita, kalau sudah kena mental, it's gonna be useless tentunya di dalam pertandingan. Jadi makanya mental dan ritme permainan benar-benar harus dijaga. Dan oh, sayang sekali kita lihat scratch. Seperti yang Elisa bilang, Oliver butuh fokus dan keberuntungan. Betul. Dan ini terjadi oleh Zonowski, keberuntungan. Ya, dan akhirnya Zonowski juga mendapatkan poin 1-2 saat ini, dan kita akan memasuki rack ke-4. Ya, kita lihat replay. Sudah sangat cukup baik angle-nya, namun just unlucky kalau saya bilang ya, karena sudah pada jalur yang benar. Debit to break. Menuju ke rak 4.
One side. Jumpshot yang cukup baik dan crossing yang cukup beruntung kita lihat sehingga menghasilkan placing yang sempurna di bola 2. Sekali lagi, keberuntungan sangat-sangat diperlukan. Betul sekali. Kehilangan di rak ketiga sepertinya David Zalman kembali ke ritme awal. Betul. Betul. Semua diperhitungkan. Betul. Kemana larinya bola. Extension call. Jadi kalau kita lihat ya Alicia, begitu sangat begitu krusial sekali ketika seorang atlet itu mengubah ritme. Yeah. Dan ini kita lihat baru saja langsung ketika tapi Zalban mengubah ritme menjadi lebih cepat, berbeda presisinya, berbeda hasilnya. Masih dalam hasil yang cukup beruntung kita lihat untuk David Zalman. Ya, seperti akan melakukan kick shot. Dan kalau dilihat sih bisa safety balik ya. Apakah berhasil? Perfecto. Yang berhasil. Amazing. Setiap Zonolski menghitung, mengukur hasil itu kembali safety, kembali susah. 10 second. Dan kembali susah lagi. Gokil. Two side. Ini sih keren. Siapa yang ngajarin matematikanya? Siapa yang belajar dari mereka ini? Sepertinya mereka mendengarkan kata-kata saya. Fokus, konsentrasi dengan kata-kata saya. Wow, amazing ini. Dan gak kebetulan loh, mereka ketemu dengan tipe yang sama loh, berdua ini. Oh, sepertinya mencoba untuk melakukan masse. Ini yang dibilang namanya masse, bola melengkung. Nice try. Ya. Udah dikeker tuh, udah diukur. Putihnya akan kembali ke titik yang dia tunjuk. Kita lihat. Oh my goodness, keren banget. Lihat. Gila. Wow. Two corner. Dan kembali susah lagi. Dan lagi-lagi ini bola 2 ya. Ada apa dengan bola 2? Dan ini berulang-ulang. Maksudnya enggak secara kebetulan sekali. Enggak berulang-ulang mereka melakukan snook balik snook. Snook balik snook. Berarti kan bukan keberuntungan ya. Kalau menurut saya. Kalau sekali keberuntungan berkali-kali. Oh. Ya. Masih kelihatan namun cukup sulit kita lihat. Two corner. Oh, he called for the corner.
Oh. Wrong pocket. Kalau teman-teman menyaksikan pertandingan Zonolik Simon David Zalman ini, pelajarannya sangat berharga. Pasti saya jamin, ini keren banget mereka berdua dengan ukuran yang sangat presisi. Luar biasa ini pertandingan. Wow, what a shot, what a shot. Ini kesempatan emas Zonolki untuk mengejar atau menyamakan kedudukan. Nice, very nice. Sepertinya akan menjadi finishing yang cukup simple karena kita lihat 3 bola tersisa sekarang ini ada di area yang berdekatan. Ya, cukup melakukan follow shot one rail dengan low speed, nice. Follow shot one tail lagi, sangat baik sekali. Wow, amazing. Back four, liver. Yeah. Rek keempat ini. Zonolki akhirnya berhasil menyamakan kedudukan David Zalman. Ya. Menjadi 2-2. Betul, 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 betul. Luar biasa game-nya, benar-benar keren banget ini. Keren banget. Ini sangat berbeda sekali dengan 4 match yang kita saksikan sebelumnya ya, Alicia. Iya, betul sekali. Dan enggak secara kebetulan dua tipe atlet yang bertanding sekarang di Table TV ini mempunyai cara main yang sama, strategi yang sama, ngukur pun hampir mirip-mirip. Semua seperti harus terukur dan terarah. Ya, 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 betul, betul. Mungkin ini salah satu kelebihan dari pemain Eropa ya. Kebetulan kan dari Hungaria sama Czech Republic dan itu Eropa. Dan memang seperti saya bilang sebelumnya, ini trennya sekarang atlet dari Eropa itu banyak menjadi juara dunia. Yeah. So dengan kita lihat live langsung Zonolski dan Tazian ini membuktikan bahwa metode mereka memang sama. Jadi kalau asumsi saya sekarang mereka itu punya SOP atau textbook, memang bahannya sama Eropa. Ini akhirnya. Yeah. Kita akan melihat rek kelima dan break five. Dilakukan oleh Oliver Zonolki. Wow, break yang sangat baik sekali. Ya, cukup baik. Kita lihat replaynya, ada 2 bola masuk,
Bola 5 dan 6. Ya. So, melihat dari layout sekarang, ini ada di, ada beberapa opsi menurut saya. Zonalki akan melakukan potting dan melakukan bongkar di bola 2 dan 8, atau dia hanya fokus masuk dan safety di bola 2. Oh, fokus masuk. That's good. Lempar konsep di belakang bola 8. Amazing. Amazing. Two side. Kita lihat apakah dengan mengukur kick shot ini berhasil untuk potting ke lubang tengah. Wow, hampir. Pastinya sekarang Zonalski akan melakukan safety. Ya, kita lihat apakah berhasil melakukan safety. Extension call. Kayaknya berhasil ya, kita lihat ya. 3 gol. Extension call. Ya, melakukan masih ya betul dengan jarak yang cukup jauh. Foul. And it's a foul. Second. Pressing yang cukup sempurna. Nice.
Sangat baik sekali. Dan kontrol cue ball yang sangat cukup dekat kita lihat. Right five, wow Oliver. Alright, rek kelima ini milik Oliver Zanolki. Seperti mesin diesel ya, sama Zanolki ini ya. Betul. Perlahan tapi pasti, telat panasnya, namun dia mengambil. Rek demi rek. Betul. Ini kalau kita lihat hasil dari skor sekarang 3-2 itu adalah salah satunya kesalahan dari David Zalman di rek ketiga, yaitu waktu melakukan shooting di bawah 8 sehingga bola putih masuk. Yeah. Mendapatkan poin 2-1 dan habis itu sekarang berbalik leading 3-2. Jadi kalau aku lihat Zanolski ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya tentunya ya. Karena ketika bola open dan bisa running well, dia pasti akan menghasilkan skor demi skor tentunya kita lihat. Ya, kita akan menyaksikan rack ke 6. Rack 6. David to break. Kita lihat satu bola masuk, yaitu bola 4. Dan cukup beruntung posisi bola 1 yang available. Masih ada direct pocket di bola buat namun posisi untuk placing bola itu, bola ketiga itu cukup sulit ya, kita lihat. Ten second. Oh my god, keren banget, sumpah keren banget. Keren banget safety-nya, keren banget. Wow. Extension call. Seperti akan melakukan kick shot two rails dari ban panjang kiri. Oh, belum berhasil. Second.
Sangat baik sekali. Ya, seperti akan melakukan draw shot two rails sehingga bola 5 itu akan masuk ke lubang tengah. Nice. Nice. Sangat baik sekali. Ya, cukup simple. Dan sepertinya dua bola ini sudah berada dekat lubang, jadi akan menjadi lebih mudah untuk David Zalman. Back six. David. Ya, David Zalman kembali menyamakan kedudukan. 3-3. Yap. Betul. Ini kenapa dari berapa pertandingan kelima, match kelima kita ya, ya sekarang ini 4-4-nya ketat terus sampai 3-1. Kecuali tadi pertandingan Koping Chun ya, ya yang sangat sangat jauh sekali ini, skornya. Ini berarti menunjukkan bahwa peminat biliar sendiri memang di seluruh dunia memiliki atensi yang cukup tinggi ya. Betul, betul. Saya berharap itu akan berdampak ke Indonesia. Atensi yang sangat tinggi. Saya suka kata-kata itu. Suka banget. Ya. Kita akan melihat rek ke-7 David Zanolki yang akan melakukan break. Dan sampai dengan rek ke-6 rek yang kita tonton, belum ada satupun dari kedua atlet ini yang bisa memberikan break and run out. Masih cukup beruntung, ada satu bola masuk. Namun kita lihat posisi bola 2 yang cukup sulit sekarang. Oh, to side. Zonolki call bola 2 itu ke lubang tengah. Jadi sepertinya akan melakukan bank shot. That second. To side. Baik, dan kita lihat
10 second. Extension call. Three side. Ya, sepertinya melakukan potting ke lubang tengah bola tiganya, namun melakukan crossing di bola second. 10. Oh, nggak kena. Second. Wow. Amazing, amazing. Benar-benar sangat teliti ya. Kalau kita perhatiin gaya mainnya Zonowski. Ya. Wow, luar biasa. Ya, melakukan draw shot dan memudahkan untuk potting di bola 8 dan angle yang sangat sempurna. Kita lihat tinggal 3 bola tersisa. Baik sekali. Sepertinya cukup melakukan stop ball atau melakukan draw shot sedikit. Ya, cukup baik. Red 7, Oliver. Ya, rack ke 7 ini milik Oliver Zonolki dan sekarang kedudukan adalah 4-3. Betul. Untuk keunggulan Zonolki.
break akan dilakukan oleh David Zalman. David to break. Dan saya masih menunggu kejutan untuk melakukan break and run out di kedua atlet ini yang lagi bertanding ya. Belum ada, saya tunggu-tunggu terjadi. Tidak ada yang masuk, kita lihat, sayang sekali. Ya, seperti akan melakukan kombinasi 26 dan cukup baik sekali. Ya, dengan perhitungan yang sangat matang kita lihat di layar monitor. Extension call. Tapi no wonder ya, Zonolski ini pada tahun berapa tadi? 2019 itu berada di urutan ranking 14 dunia loh. So no wonder. Kita lihat sekarang secara live, ya memang sangat cukup baik bermainnya. Meskipun pengukuran dengan matematika yang sangat klotok sekali ya, luar biasa memang. See? Wow. Saya curiga nih, waktu SD, SMP, SMA kayaknya matematika 100 terus nilainya kayaknya ya. Kayaknya jago banget hitungannya. Baik sekali dan cukup simple. Ya, seperti akan melakukan follow. Bisa satu ban, bisa dua ban, sepertinya memilih untuk dua ban dengan inggris kanan. Satu and dua. Ya. Perfect. Cukup simple. Sangat baik sekali. Dan kita lihat posisi bola 10 yang cukup mudah. Oliver. Ya, rack 8 ini milik Oliver Zonolki, pemain berusia 26 tahun, ya. Asal Hungaria. Tembak. Ya, kita lihat di replay. Take time out.
so you can serve it. Yeah. Sangat baik sekali. Ya, ini tadi kita sudah melalui 8 rek ya. Dan dari 8 rek ini hasilnya adalah 5-3 untuk keunggulan dari Oliver Zonalki, pemain ya. Hungaria berusia 26 tahun yang pada tahun 2019 di tour tahun 2019 dia berada di posisi 14. Ya. Itu which is berarti saat dia berusia 21 tahun. Oh my god. Iya, inilah yang sering saya katakan sebelumnya bahwa tradisi Eropa terutama itu sudah di usia dini bahkan bisa menghasilkan banyak juara-juara dunia. Mm-hmm. Akechi, Francesco Ruiz, Joshua Filler, sayangnya nggak ikut. Mm-hmm. Itu pada umur 19 tahun di tahun 2019 nomor satu dunia. Nomor satu dunia. Umur 19 tahun. Ya, memang itu berarti bisa menjadi contoh yang baik juga mungkin ya. Iya, betul. Pemecut semangat nih. Betul. Untuk para pecinta biliar di Indonesia. Betul. Apalagi sekali. Apalagi saat ini sudah ada turnamen di sini dengan kelas internasional, betul. Nah, ini bisa menjadi motivasi tersendiri. Setuju, setuju saya Alicia, setuju. Jadi bagi viewers SC Plus mungkin yang menyaksikan masih lewat handphone nih atau di rumah boleh datang langsung ke Pak Hayat untuk menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya pertandingan demi pertandingan di Indonesia International Open 2024 ini. Betul. Ya, tadi kita selalu membahas ya sepanjang 8 rek ini bahwa kedua pemain ini sepertinya memiliki cara bermain yang sama ya. Betul. Semuanya terarah, terukur dan sangat hati-hati. Walaupun ketika leading di awal David Zalman agak mengubah permainannya sedikit lebih cepat. Betul, betul, setuju. Kalau kita lihat dari rek pertama dan rek kedua, that's very good yang David Zalman lakukan dengan tempo yang agak sedikit lambat dengan ukuran yang sangat matang tapi membuahkan hasil yang signifikan. But sayangnya di rek ketiga seperti Alicia bilang, bahkan saya kaget Alicia bisa mengetahui kok ritmenya berubah. Berarti kan ada sesuatu yang berbeda kan. Dan itu memang ketahuan, dia berubah menjadi lebih cepat. Akhirnya alhasil berbalik karena satu kesalahan yang fatal. Sekarang skor sementara 5-3 ya. Berbalik menjadi leading lawannya. So ini adalah ilmu yang sangat penting dan bagus sekali ya untuk para pecinta biliar yang menekuni untuk menjadi atlet internasional. So don't change your rhythm or your style, itu bahaya masalahnya itu. Oke, dan sesaat lagi kita akan melanjutkan pertandingan akan memasuki rek ke-9 dan break akan dilakukan oleh Oliver Zonalki. Dan ini memang terlihat dari awal ya, dia ini teliti sekali, semuanya begitu dia perhatikan dengan detail. Betul, dan alhasil Zonalski tidak mugah ribet dan sekarang menjadi leading seperti itu. Tidak ada yang masuk. Ya, sepertinya David Zalman melakukan push out. Ya, kita akan lihat Zonalski akan mengukur seperti apa melakukan safety-nya karena ini memang sangat sulit sekali ya. 10 second. Tapi bagaimanapun mengukurnya, jika tidak ada pengalaman itu juga susah pasti. Betul, betul, betul. Dan you see what happened?
Oh my god, keren banget, sumpah keren banget. Wow. Sayang sekali, masih terlihat. Extension call. Ya, meskipun bola satu available untuk potting, namun melihat dari layout meja ini cukup sulit untuk melakukan placing ke bola selanjutnya, yaitu bola 2. Oh my god, keren banget. Kita yang tadinya mengantuk ini bisa langsung seger ya ngelihat bagaimana teknik-teknik yang diperlihatkan oleh Oliver Zonowski. Ya, betul. Dan ini terbukti memang. Kenapa saya bilang susah? Itu banyak sekali jebakan-jebakan di bola 7, 4, 6, 10. Dan Zonowski berhasil melewati 4 bola tersebut. Ini luar biasa. Wow, keren, keren. Ya, kita lihat posisi yang sangat baik di bola 4, namun di bola 5 ini akan menjadi PR. Karena kita lihat berdekatan dengan bola 9 sehingga bola 5 itu nggak ada direct pottingnya atau nggak bisa masuk langsung. Ini kayaknya nice kayaknya fight. Ya, asumsi saya adalah dia akan mengambil carom di bola 9 untuk masuk ke lubang tengah. Apakah berhasil melakukan carom di bola 9 ke lubang tengah? And he made it. Oh my god. Five side. Luar biasa. Keren. Amazing, amazing. Ya, akan melakukan draw shot di bola 6 sehingga putihnya akan kembali lagi dekat bola putih posisi sebelumnya. Ya, oh hati-hati, sangat baik sekali, dan seperti saya yang sampaikan akan kembali dekat seperti sebelumnya. Oh, I think he has remote. Wow.
sempurna semua penempatan bola. Iya. Right. Perfect. Oliver. Dan kita lihat skor makin jauh, Alicia. Ya, betul sekali, di rek ke 9 ini 6-3 untuk Oliver Zanowski. Ini memang saya bisa melihat bagaimana perbedaan pertandingan demi pertandingan. Ini memang nampak seperti lamban, sedikit lamban, namun yang ditampilkan itu amazing. Betul, berkualitas. Berkualitas sekali. Karena penempatan-penempatan bola yang sulit pun ya, dia dapat memecahkan dan kembalinya si cue ball ini itu bisa pas di posisi yang dibutuhkan. Dia mau, betul sesuai dengan yang presisi dia butuhkan. Setuju saya. Ini semua berawal karena kesalahan. Bukan aku nggak bilang kesalahan sih, just unlucky shot. Waktu skor 2-0, David Zalman itu putihnya masuk. Ya. Berawal dari situ. Tapi saya bilang itu bukan kesalahan, itu cuma just unlucky. Just unlucky. Everybody can make mistake. Mm-mm. Betul, setuju. Ya, kita akan memasuki rek ke 10 dan David Zalman akan melakukan break. Apakah break yang bagus yang dilakukan David Zalman nanti bisa mengubah hasil? Ya, saya masih berharap David Zalman memberikan kejutan. Satu bola masuk. Dan break yang sangat baik sekali. Ya. Seperti yang saya lihat di layar monitor, bola sudah sangat terbuka dan tidak ada problem kalau boleh saya katakan. Namun tetap dalam melakukan shot demi shot dan ball to ballnya, ini perlu fokus dan konsentrasi yang sangat tinggi tentunya. Sangat simple. Dia akan melakukan follow shot 2 ban atau bisa 3 ban. Ke lubang tengah. Wow. Keren banget. Tinggal 3 bola tersisa dan di area yang sama. Extension call. Sangat baik sekali.
posisi yang cukup mudah di bola 10. Dan terjadi break and run out yang pertama untuk David Salman. Iya, dan di rack 10 ini David Salman akhirnya menambah poin untuk dirinya. Ya. Saat ini kedudukan 6-4. Oliver Zonalski masih unggul. Ya. Kita lihat tayangan ulangnya. Break yang cukup baik. Dan finishing juga bola demi bola ini sangat sempurna sekali. Sepertinya baru saja Oliver Zonalski melakukan recheck ulang dan ternyata dia mengatakan kepada wasit ada yang kurang rapat dan langsung wasit menindaklanjuti dan dipasang rapat. Right 11. Ya. Oliver break. Ini dia right ke 11 break oleh Oliver Zonalski. Dan break yang itu kelihatan nggak ya? Apa terlalu bola 8? Sepertinya terharang bola 8, namun masih bisa melakukan jump shot. Sepertinya. Karena untuk melakukan push out itu hampir tidak mungkin. Melihat bola 1 itu sudah dekat dengan lubang. Ya, seperti akan melakukan one corner jump shot. Ten second essential call. Oh, melakukan masih. Oh my goodness. Wow. Huh. Second. Ya, sepertinya agak sedikit terhalang posisi bridgingnya. Ya, kita lihat. Bridge yang kurang nyaman. Namun tidak menjadi masalah untuk Oliver Zonalski.
five side. Amazing. Amazing. Keren banget. Seperti ya Zonalsi terinspirasi dari David Zelman ya. Iya, enggak mau kalah dia, mau break and run out, mau membalas break and run out-nya sepertinya. Ya. Wow. Wow. Sangat baik sekali. Dan ini akan menjadi mudah untuk Classic Ball 9 dengan melakukan follow shot satu rel. Ya. Ya, sepertinya kembali melakukan follow shot bisa satu rel atau bisa dua rel. Kayaknya satu rel. That's good. Very good. Perfecto. And finally. Dia bisa melakukannya juga. Alright. Di racket sebelah sini milik Oliver Zonalski. Kedudukan 7-4. Keunggulan masih untuk Oliver Zonalski. On the hill, Oliver Zonalski 7-4. Dan itu yang bola satu itu padahal senuk dan dia berani mengambil risiko untuk melakukan masih melakukan draw shot. Jadi itu kalau saya bilang itu pukulannya yang belum pernah saya lihat. Karena udah masih dia melakukan draw shot. Memang matematika jago ya. Luar biasa. Sudah diprediksi dari awal. Ya, ini adalah rack ke-12. Dan break akan dilakukan oleh David Zalman yang sepertinya sudah pengen buru-buru nge-break ya. David to break. Ya, kita lihat apakah mampu melakukan break and run out yang kedua. Oh, ternyata scratch, sayang sekali. Dan ini menjadi keuntungan bagi Zonalski. Sayang sekali. Ini harus diperhitungkan matang-matang oleh Zonalski karena kita saya lihat dari layout sekarang ini apabila dia melakukan strategi menyerang yaitu melakukan potting bola satu, dia perlu melakukan presisi yang sangat sempurna untuk placing di bola dua dan untuk ketiganya karena kita lihat itu jebakannya ada di 8, ada di 5, ada di 7 atau strategi lain dia melakukan safety dulu sekarang. Oh. You see? Strategi yang kedua, safety. Oh.
10 second. Kita lihat apakah berhasil. David Salman melakukan kick shot. One corner. Oh. Melakukan kick shot 2 ban dari ban pendek atas. Ya. Oh, sayang sekali masih belum beruntung. Ya, kita lihat meskipun mendapatkan ball in hand, tapi memang bola 2 ke 3 itu menjadi problem yang sangat dan cukup sulit. Feeling saya dia akan melakukan safety lagi. You see? Wow. This time if you read, you lose. Wow. Dan sekarang untuk melakukan kick shot ini menjadi cukup sulit. Ya, sepertinya akan melakukan kick shot 3 ban, ban pendek, ban panjang, kembali lagi ke ban pendek baru kena satu. Tapi ini sangat cukup sulit. Oh, justru dia 2 1 2 ya. Tang tang tang. Wah, keren banget. Dan cukup berhasil kita lihat. Ya, melakukan safety kembali dan masih belum berhasil. One corner. Ya, sayang sekali. Namun masih dalam posisi yang cukup beruntung karena kita lihat bola satunya itu terhalang bola 7. Three corner. 10 second. Sayang sekali foul. Foul. One side. Ya, karena bola tiganya sudah ada dekat lubang, makanya berani David Salman ini untuk potting bola satu. Posisi yang cukup baik.
10 second. Crossing yang cukup beruntung, kita lihat. Masih cukup beruntung. Sangat baik sekali. Ya, cukup melakukan follow shot satu ban atau center shot, dan bolanya akan bergeser ke sebelah bawah sehingga bola sembilannya masuk ke lubang tengah. Very good. Ya, sepertinya David Salman memperpanjang nafas ya. Betul, betul. Betul. David. Semakin okay. Menarik seperti pertandingan ini. Dan sepertinya Oleh Marzonowski memakai time out-nya. Dan kita lihat tayangan ulang ya. Break yang cukup tidak beruntung ya. Namun dua kali mendapatkan kesempatan free ball atau ball in hand, Oliver Zonowski justru mengambil strategi yang berbeda. Alhasil David Zalman, peluang juga untuk David Zalman ya. Betul sekali. Betul. Ya, ini adalah rek ke-12 dan tadi dimenangkan oleh David Zalman. Ya. Kita akan memasuki rek ke-13, namun kita sedang menunggu Oliver Zonowski yang mengambil waktu time out-nya. Betul, betul, betul. Dan untuk break di rek ke-13 ini adalah untuk David Zalman. Oliver Zonowski. Karena sebelumnya David Zalman melakukan break dan scratch. Right. Betul, okay. Betul, betul, betul. Dan semoga Oliver Zonowski tidak mengambil maksimum time out ya, karena itu 7 menit. Ya. Ya, kita nantikan saja. Sebetulnya David Salman sudah memiliki kepercayaan dirinya lagi. Betul, betul, betul. Betul sekali. Karena mendapatkan kesempatan atau keberuntungannya cukup baik ya. Kita lihat waktu Oliver Zonowski melakukan kesalahan dan mendapatkan ball in hand untuk David Salman. Akhirnya pun tadi break run in out juga didapatkan di games ini. Betul, betul. Dibuka oleh David Salman, diikuti oleh Oliver Zonowski. Kayaknya tidak mau kalah ya Oliver Zonowski. Iya. Betul. Namun sayangnya mungkin keputusan yang diambil sudah tepat ketika Oliver Zonowski itu mendapatkan ball in hand dan melakukan strategi snook dua kali. Dan itu snook yang cukup sempurna menurut saya. Namun keberuntungan tidak memihak ke Oliver Zonowski. Berbalik
ke David Zalman yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Gak ada yang salah dengan keputusan Oliver Zonowski, itu hanya strategi. Tapi ya sangat disayangkan kalau dia gak berani mengambil resiko ya untuk bisa potting dan eksekusi untuk finishing ball to ball-nya. Dan kita lihat selain di TV table banyak juga teman-teman dari luar negeri atau atlet dari luar negeri yang sedang bertanding ya tentunya Alicia ya. Iya betul sekali karena ada 188 peserta untuk kategori senior dan 16 peserta untuk kategori junior. Dan tentu saja Indonesia International Open 2024 ini terselenggara mulai hari ini hingga tanggal 25 Januari 2024. Betul. Dan buat teman-teman yang belum sempat mampir atau nonton, masih ada tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Masih 4 hari lagi. Ya kan? Ya, ini bisa menjadi salah satu ciri khas ya. Only what the big. Betul. Teliti. Perfectionist. Dan break yang sangat sempurna sekali. Kita lihat ada dua bola masuk. Bola 6 dan bola 4. Ya. Dan kita lihat posisi yang cukup menguntungkan. Karena bola satunya itu sudah ada dekat lubang dan sangat available. Dan apakah akan menjadi penutup kemenangan dengan melakukan break and run out, kita akan saksikan nih. Perfect. Perfect. Ya, kalau kita melihat extension di ball. Layar monitor ini sepertinya angle bola 3 ini lurus. Jadi agak sedikit PR untuk Oliver Zonowski. Apakah dia akan melakukan draw shot sehingga 5-nya masuk ke lubang tengah? Iya, betul sekali. Lubang tengah. Namun malam masih dalam posisi atau angle yang agak sedikit tidak simpel ya. Wow. Amazing. Keren banget. Ya, dan kita lihat dari tekstur mengukur sepertinya bola 8 itu bisa masuk ke lubang kanan bawah. So akan menggunakan draw shot dengan sedikit inggris kanan one rail sehingga putih ke sebelah sana. Ya, betul sekali.
dan ini menjadi PR yang sudah terselesaikan sepertinya. Sangat baik sekali. Tinggal dua bola tersisa dan bola yang cukup mudah. Sempurna. Amazing. Amazing. Ya, dan akhirnya di rek ke 13 ini Oliver Zdanowski berhasil memenangkan pertandingan 8-5 atas David Salman. Betul. Kita lihat di replaynya waktu melakukan break, dan ini break yang sangat bagus sekali. Ya, luar biasa, tidak butuh waktu yang lama. Oliver Zdanowski bisa memecahkan permasalahan yang begitu mudah. Betul. Setuju saya. Karena dengan perhitungannya matang dan memang ketelitian beliau ini membuat lawannya agak sedikit kewalahan ya kalau saya bilang. Ya. Karena dia tidak melakukan miss yang tidak penting kalau saya lihat dalam 13 rak dengan skor 8-5 ya. So memang no wonder Oliver Zdanowski itu pernah menduduki ranking 14 dunia karena gaya main beliau sangat luar biasa dan sangat teliti tentunya, Alicia. Iya, dan ini tentu saja jika hal-hal yang positif bisa menjadi hal yang patut bisa dicontoh juga. Betul, bermain ini memang sangat teliti sekali. Mulai akan melakukan break, dia lihat dengan begitu telitinya apakah bola-bola ini sudah disusun dengan sangat rapat oleh wasit. Betul, itu adalah salah satu style atau ritme yang dia punya, yang Oliver Zdanowski punya sampai sekarang, dan itu dia pegang teguh dan tidak berubah sama sekali tentunya. Iya, ini memang pertandingan yang luar biasa sekali. Hampir 2 jam kita menyaksikan Oliver Zdanowski dan juga David Salman ya menyelesaikan pertandingan. Dan kita sudah melihat pertandingan 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kita juga melihat ada 2 pemain Indonesia juga ya. Di hari ini untuk di TV Table ada Ari Tokyo dan juga Andri. Namun sayang sekali ketika yang kita tayangkan tadi kedua pemain Indonesia ini tidak meraih kemenangan ya. Betul. Karena memang lawannya yang cukup tangguh. Betul. Nah, kalau Bung Christian sendiri melihat bagaimana untuk keseluruhan pertandingan hari ini? Iya, keseluruhan pertandingan ini sangat seru sekali ya, apalagi dengan dimulainya atau ditayangkannya 3 juara dunia. Denis Turkolo, Ko Ping Chun, and Francisco Sanchez Ruiz, dan itu menjadikan pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman yang lagi menonton dan untuk perkembangan biliar Indonesia tentunya, Alicia. Iya, tentu saja. Dan semoga besok tetap masih dalam fase double elimination, kita akan menyaksikan kembali pertandingan-pertandingan yang lebih seru, lebih keren lagi, dan pastinya akan diikuti oleh pemain-pemain dunia ya, Bung ya. Betul. Oke, Bung Christian, berakhir sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan ulasannya. Baiklah, viewers SCTV Plus, kita akan berjumpa kembali esok di Indonesia International Open 2024 mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Tentu saja bersama saya Alicia Vita. Dan saya Alicia Vita beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.